Soy no pakao no limit. Kita nak pergi Asian Night Market. Lugus? Alu gulus. We are no limit in Hat Nhai. Turn right? Turn right kah? Turn right. Ini ke jalan besar balik tu kali. Oh ya, hanya jambatan lama. Oh yo. Oh lah. Macam jambatan gantung. In 700 meters, turn left. Di jalan dia. Tangga tak ambil tau. Tangga ya. Tangga pelik tau. Besar tangga. Dapat di tangga. Oh, lajak lah macam KL lah. YouTube lah. Sentral mesti. Besarnya. Ada ya, ada dalam list. Central Festival. Apa muka? Ada. Macam Bipa City yang. So. Lembak ni lah. Mana yang mudah je? Selamat. Oh, style lo. Oh, yo. Ya. Ya. Lihatnya, lihatnya. Wow, kacau ya hatnya. Slow. Anjay. Masuk situ. Turn left on Chota Vidyaku 5 Road. Left. Ya Allah, hai. Nyai Plaza. Nyanya, macam nyanya. Asian Night Bazaar. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Allah mabarik lana fi ma razaqtana wa qina azabanna. Adalah paki. Ya, paki. Okey, kita cadang parking dekat depan dan berjalan kaki masuk untuk kita tengok-tengok apa yang best. Asian Mart Bazaar. Itu dia. Inilah yang kita nak. Toilet 5 baht. Oh, Asian Night Bazaar. Ah, tak dapat tak? Tak dapat. Munya ada sirus. Duit ke sia? Mu ada sirus apa? Ini kau sedang buat duit ke Malaysia ke? Oh, ada langsung. Aku buat ke Malaysia tadi. Oh, dia dah selamat. CDM ATM. Okay. Apa ni? PIN number. Dia boleh bergambar dalam tutup orang tu. Ada kan macam tu? Jenat bazar, jenat bazar. Ada yang kata harga ni lebih kurang ya macam harga di KL. Tapi sebab dia kira 100 baht. 100 baht.
XML right now. XL. Ini kaca Hello Kitty. Cafe Thailand. Masuk sale 100 baht. Wah. Ya betul. Kita nak pergi cari makan. Makanan dekat atas. Oh. Bawah ni semua jual barang. Asian Market. Oh, makan dekat tepi-tepi ya. Oh, sana ada meja. Oh, si kami lah kita ni. Oh, selalu penuh. Banyak tutup juga. Uyuh, apa ada bang? RM9 untuk lepas. Oh, ada petas. Sedap. Semuanya nampak sedap. Wah, inilah udang yang kita nampak. Viral. Oh, timbang dulu. Oh, 140. Daging apa? Kaki ayam potong sudah. Ya semua. Hai. Hai. 40 baht. Saya nak beli watermelon juice. Nyaman. Nyaman. Iyalah patai. Boleh makan di patai ya. Mana besar? Ini pun ada timun. Itu pun ada timun. Besar timun. Kita beli coconut pancake daripada abang ni. Letak kelapa dalam tu, kelapa. Alah, lambat. Hmm.
goreng. Sushi. Kau turun enggak adanya? Malah jalan-jalan dalam nih. Aduh. 100 baht. Kopi acak kido. Acak kido. Penuh lalu video lah untuk shot pendek-pendek lah. Macam uptown danau kota, tapi ini lebih luas dan selesa. Ini luas sebelah sini. Wah, itu dah tempat makan ke atas. Bawah ni jual barang, baju dan sebagainya. Oh, yang duduk sih ya? Okay. Belakang tu, belakang. Kita tengok motor wah. Motor Thailand pelik-pelik ya. Tuk-tuk. Roti canai coconut. Nang kelapa taruhnya dalamnya tu. Si kelapa. Si kelapa Alif. Rat cepurik. Okay, kita beredar dari ASEAN Night Bazaar. Mungkin kita nak pergi ke Lee Garden. Di hari yang, sorry, di malam yang pertama. Hatnyai. Lee Garden. 7-Eleven banyak ya. Banyak terdapat 7-Eleven di Hatnyai. Betul-betul banyak. Ini suatu yang rare ya. Di Malaysia pasti tak ada. Cannabis punya kedai. Marijuana. Steady ni. Memang steady. Wow. Lemon gelato. Wow. Now legal in Thailand. 350 ya. Yeah. 60 baht. Memang rare ni, memang tak ada di Malaysia. Keropok pun ada. Siap ada bilik lagi. Siap ada bilik lagi untuk join, bakar join. Steady lah. Right on Road 29. Ayang tetak ayun lah kata dua. Ye. Wah, sejak. Oh, keluar dari tuk-tuk pun saya dua-tuk. Belakon tu dah. Woyok, mah. Oh, padahal saya dah pakai tuk-tuk. Ha? Mana, Mak? Bapak kata dia ni? Apa ya? Asian. Sia-sia tadi apa? RM6 kah? Besar paket ni, oh. Wah, sini pun ada pakai traffic light, ada nombor, ada. Oh, Ducati. Apa orangnya dia? Oh, Ducati. Sawadikap. Mana ada pakai helmet. Ada ESO lah dekat. Haknya. Ada ESO.
tengok orang naik tutup. Oh, minyak tu ada mungkin naik jiwa tu lah. Subscribe.